Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wisnu Blogger Channel. Ya, di sini disitu menelusuri sungai yang ada di dekat sama perumahan warga. Ya, pokoknya ini tuh dekat sama pemukiman warga nih. Tapi walaupun dekat sama pemukiman warga, kita tuh harus melewati hutan-hutan dan kebun-kebun dulu. Itu sudah menurunnya tebing yang ada di sini. Wow. Ya, di sini juga ada jeramba yang nampaknya bagus sekali ya. Ini motor kayaknya bisa kan. Motor ada tiga ya. Motor ada tiga juga bisa ya. Ini lumayan besar sih jerambanya ya. Ntar nanti bisa lihat ya. Tuh. Keren kan? Ya beginilah ya. Jeramba dari desa penghubung kebun nih. Ya, walaupun tempatnya sudah agak terang, tidak terlalu rimbun, tapi nyamuk di sini tuh asli sangat banyak sekali mas ya. Itu airnya sudah kelihatan tadi. Iya, semalam memang hujan, jadi air tuh agak menaik. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita mengeksekusi dan mengeksplornya. Ya. Tuh, tadi ada suara kereta api. Kita bakal kemana nih? Ya, seperti yang Wisnu bilang tadi, walaupun tempatnya cerah, tidak rimbun, tapi banyak nyamuk, wajar. Itu namanya kebun ya. Ini kebun balam, ya. Ini kebun karet nih. Ya, masih bersama karet. Nah, ini ya, sulitin. Nah ini ketak karetnya putih banget ya. Ini ya, masih cairnya ya. Nah, itu baru di apa namanya, baru di tabah ya. Nah, itulah putaran tentang balam ya, tentang balam. Kita bakal menelusuri dan kita bakal cari tempat yang pas dan sesuai untuk kita eksekusi ya. Ternyata di sini banyak belalang juga ya. Ada belalang. Dan ciri khas suara alam itu dapat banget di sini. Ya namanya juga hutan kebun ya. Tapi ini hutan kebun dekat sama pemukiman warga. Wah, akhirnya Wisnu kembali lagi ya ke alam setelah habis liburan, bukan liburan sih, diajak Anto tuh ya, diajak Anto, jadi dia kan diundang tuh, boleh lah ya Anto tuh ya, jadi endorse, wow, keren. Dan kemarin juga Wisnu sempat berenang juga tuh, mulihin kaki, dan sekarang kita kembali lagi ke sungai ya, walaupun banyak nyamuk, kondisi di sini baru mulai fit juga nih ya. Jadi kita bakal eksekusi ya. Ini ya, kita sudah sampai di aliran sungai. Ini tempatnya indah, keren banget ya. Banyak rumput-rumputnya tuh ya. Wow, sih kayak dunia sungai. Enggak, ini ya. Bentar.
airnya lumayan jernih. Tuh, banyak banget rumput-rumputnya. Kita bakal ke situ nanti. Kita bakal cobain dan kita bakal duduk di rumput itu gimana rasanya. Oke lah teman-teman, saatnya kita bur dan kita bakal bersihin sungai ini ya. Wah, ini ranting bisa kita manfaatin. Teman-teman tahu nggak buat apa ini ya? Ini bisa kita manfaatin untuk naruh dan gantung baju nih. Tuh kan? Ternyata di sini dalam ya, airnya juga mikirin banget. Mau coba duduk-duduk dulu ya, menikmati rumput-rumput. Wow, ih, keruh airnya ya, karena dia itu sama seperti di daratan ya. Kalau ini bedanya di air, itu seperti debu nih ya, ini debu, debu dari tanah. Jadi ketika ada sesuatu dari atas yang berat, jadi ya timbulnya seperti ini, jadi airnya keruh. Nah itu gak masalah, itu ibaratkan seperti di daratan ya. Itulah, sambil menikmati air sungai yang segar ini, kita seperti biasa teman-teman harus membersihkan dan menjaga sungai ini, oke? Okay? Oh, ternyata kancingnya gede-gede banget. Gak terlalu gede juga ya. Ini contoh rumputnya ya. Ini jangan kita buang. Ini bisa kita taruh lagi dan kita tanam, jadi bisa berkembang biak juga. Dan lingkungan di sini semakin bagus tentunya ya. Sepertinya bekas geramba penyeberangan ya, tapi kayaknya susah kalau itu sendirian. Ini tadi juga belum terlalu pulih, ada terlalu susah kalau mau ngangkat yang berat-berat sama perut juga nih ya. Ini belum terlalu pulih karena masih sakit juga. Gak tahu kenapa masih perih-perih gitu ya, kayak di kucing jarum. Nantilah next kita bakal sini dan bakal benerin geramba ini ya. Lain waktu ada. Wah, ini udah benar-benar sembuh.
ini kayaknya biarin ya, jangan kita cabut karena ini bisa untuk dirampal lagi nanti. Sengaja kayaknya dipencet bilang, jadi kayunya itu ditaruh tengah-tengah sih. Oh iya, di sini tuh selain kebun balam, banyak kebun karet. Seperti yang Wisnu bilang pertama tadi dari awal tadi ya, Wisnu tuh deket sama pemukiman warga. Nih ya, kayaknya di sana tuh, di situ ada warga yang lagi mandi. Kayaknya banyak sekali suara anak-anak kecil. Tapi nggak apa-apa, itu bisa bermanfaat untuk warga di sini. Air sungai memang segar, nikmat, nyegerin dan menyehatkan tubuh. Lanjut tidur-tidur lagi. Wah, akhirnya ranting-ranting sampah sudah selesai. Saatnya kita menikmati ini ya, sungai yang jernih mengalir dengan deras. Ini seperti bed cover, tapi ini di air. Bed cover water gitu ya. Empuk banget di sini teman-teman. Kayaknya perut Wisnu kalau lama-lama berendam bakal sembuh ya, karena ini airnya tuh nggak terlalu dingin, nggak terlalu hangat, pas saya sedang, jadi enak rasa di perut tuh, adem banget gitu. Agak hilang-hilang dikit lah ya rasa-rasa nyeri di perut tuh. Ini terapi alam yang paling murni ya. Buat teman-teman, ini kalau dibandingkan sama air kolam kemarin, bedanya banyak banget teman-teman ya. Ini harus dijelasin. Nah ini kalau diibaratkan sama air kolam dan air aliran sungai ini, itu sangat banyak perbedaannya. Kenapa itu bilang sangat banyak perbedaannya? Kita bahas air sungai dulu ya. Kalau air sungai itu ya memang asli murni itu dari alam, jadi segernya air ini, nikmatnya air ini, pokoknya lebih memuaskan ya kalau air di alam itu dibandingkan sama air di kolam ya. Bukan maksud Wisnu menjelekkan kolam gitu ya, tapi berbeda banget. Kalau air sungai seperti ini tuh beda banget sama air kolam. Ini juga memang air alam asli murni tanpa adanya campuran atau campur tangan manusia ya. Tapi sebaliknya kalau air kolam yang seperti kemarin tuh, itu ya memang jernih, nyegerin ya, bisa ini juga ya, kita bisa bermain, pokoknya seneng juga lah ya di sana. Tapi airnya itu tidak ada campur tangan
manusia. Nah jadi itu dibersihin kan. Ya jadi kesimpulannya bisa disimpulkan air sungai ini kalau tingkat keamanannya kita masih was-was dan masih kurang, jadi kita harus waspada. Ya waspada sama predator, binatang melata, ya pokoknya semua itu harus kita waspada ya, jangan sampai kita lengah. Pokoknya tetap jaga ini ya. Itu harus ada, kita peralatan itu harus siap ya. Kalau di kolam ya sudah jelas teman-teman, dia sudah pasti aman karena ruang lingkupnya itu tertutup dan juga ini ya, dan juga ada penjaganya, pokoknya ada petugas-petugasnya tuh, jadi tidak bakal ada yang namanya resiko ya. Tapi ada sih resiko, itu resiko ada sama diri kita sendiri, baik-baik kita untuk menjaga dan melindungi diri kita sendiri ya, termasuk di hutan ini. Nah ini bukan hutan juga sih menurutku, karena ini dekat sama pemukiman warga tuh, kayaknya di situ kan masih ada, tadi kata itu ada warga yang mandi. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya, pokoknya harus selalu waspada dan jaga keselamatan, itu yang paling utama. Okelah mungkin cukup sampai di sini dulu perjalanan atau penjelajahan explore sungai di sini ya. Ini sangat memuaskan, isu senang, isu bangga sama alam Sumatera. Pokoknya bukan alam Sumatera aja, alam Indonesia itu sangat memuaskan. Indonesia ya, salah nih, bukan Indonesia ya, wonderful Indonesia district Sumatera Selatan. Ada satu lagi teman-teman, ini memang agak kecil ya sungainya, kisaran 1 meteran setengah lah lebarnya, tapi ini sangat memuaskan untuk wisnu. Pokoknya buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti terus ya, jaga kesehatan, jangan lupa makan ya tentunya. Buat siapa aja ya, bukan buat wisnu, buat teman-teman juga. Satu lagi yang paling penting itu jangan begadang, pokoknya semangat kerjanya, sukses bersama. This is my trip on the river, salam explore. Oh salah ya, gak apa-apa, kayaknya lagi gak konsen ya, campur-campur aduk banyak lagi sakit. Dadah, terima kasih teman-teman, sukses selalu.